Halo, salam hobi untuk yang senang bonsai. Ini adalah koleksi-koleksi saya ya. Sorry, maklum, sarananya apa adanya. Ini yang ada di depan saya ini. Ini saya ada di balkon rumah ya. Balkon. Kebetulan saya tinggal di dua kota lah, bisa dibilang dua kota. Ini adalah di daerah Bukit Tinggi ya. Di sini tempat saya kerja. Terus tempat tinggal saya sebenarnya di Bekasi. Di Bekasi juga banyak koleksi saya. Terus di kota pegunungan ini saya juga ya lumayan banyaklah koleksi, meskipun bahan-bahan semua sekedar untuk ngisi waktu, ngisi nyalurkan hobi ya. Kebetulan bahannya banyak gratisan di sini, rata-rata semua hasil dari istilahnya ngambil di tempat dimana yang saya kunjungi ya. Kadang saya main ke daerah hutan kalau libur, kadang pas sepedaan juga, pas istirahat di jalan ada pohon bakalan yang ada di got juga saya ambil. Ini yang ini depan saya nih, ini bunut nih. Bunut nih. Coba saya zoom ya. Saya deketin. Bunut ini saya dapat waktu saya kebetulan ada tugas di daerah Lubuk Pasung namanya. Kebetulan dia waktu kami beristirahat, saya menemukan pohon ini di pinggir sawah. Saya ambil. Nah ini ini sebenarnya cabang dua, tapi saya coba saya tarik pakai kawat agak nempel, siapa tahu makin besar makin nempel nanti. Ini kira-kira umurnya ada sekitar 6 bulan lah ya sejak saya nyabut ya, sebesar ibu jari lah. Ini rantingnya udah, cabangnya udah mulai saya pilih-pilih sih. Ini subur. Ini karena tempatnya saya terbatas ya, ini ceritanya saya ground dulu biar medianya banyak. Nah nanti mungkin bisa dua tujuan nanti, kalau mau di expose root juga bisa. Ini kan nanti akarnya banyak di sini nih, atau kalau coba nantilah kalau mau saya bikin
formal. Siapa tahu bisa juga nih formal, tuh kan? Bisa lah. Ya, buat senang-senang. Namanya juga bahan gratis. Ini cabangnya biar agak besar dikit. Ini agak besar dikit nanti. Nah, ini yang di atas nih. Ini nanti buat mahkota nih di atas nih. Atasnya buat mahkota. Ya, mudah-mudahan daunnya bisa mengecil. Kalau nggak bisa mengecil ya ini kan, ini lumayan kalau diarahkan untuk cutting membuat cabang. Menurut dia, ini saya potong di sini, numbuh dua. Nanti saya cutting lagi. Kalau arahnya kurang pas ya saya kawatin. Medianya saya media seketemunya aja ya, tapi ini subur kok. Ini pasir saya campur, ada tanah humus, tapi subur nih, bunut. Saya sukanya bunut ini, subur, cepat subur ya. Ini potongan-potongannya juga saya stek. Saya stek juga mau hidup. Ini malah saya stek. Saya belah batang. Batang bawah saya belah. Mau dia. Ya, siapa tahu jadi bagus nanti. Ini saya juga pupuknya saya buatkan pupuk organik ya. Saya kebetulan meskipun nggak masak, tapi nggak masak sayur itu enggak, sayur jajan lah. Saya sering masak nasi, jadi air cucian berasnya saya pakai buat nyiram. Ada juga yang saya simpen di ember tuh. Saya simpen di ember. Nih, ini pupuk organik cair, istilahnya begitulah. Air beras. Tuh. Kalau saya motong-motong daun, ada pokoknya yang sisa-sisa yang organik. Saya cemplungin di sini, saya kasih air beras, saya tutup. Nanti sekitar ya 2 mingguan lah. Saya siramkan ke bakalan-bakalan bonsai saya. Oh, dari sini lebih jelas nih. Ya lumayan lah. Jangan lihat sekarang ya. Penting kalau sekarang mah subur dulu. Yang penting subur dulu. Tuh. Kalau subur, ini mungkin bisa menggabung jadi satu batang yang dua itu. Saya tadinya mau sebenarnya bisa sebenarnya ini yang ini tetap panjang, tarik sana, ini dipotong sini, ditarik kanan, bisa juga sebenarnya, tapi biarinlah, nanti lihat nanti dulu. Ya targetnya sih small lah ini. Targetnya semol. Bunut ini daunnya waktu muda agak kemerahan ya, merah-merah kecoklatan gitu. Seneng lihat bunut, meskipun daunnya lebar, tapi saya suka karakter tumbuhnya itu. Yang jelas dia gampang tumbuh, cepat besar. Terus ini apa namanya, nih cabangnya itu nurut gitu loh. Maksudnya kita pinginnya kita potong di daerah yang ada mata tunasnya, dia terus keluar cabang baru. Nih keluar cabang baru dua gini kan. Nanti kan kalau ini gak besaran dikit, dipotong lagi di sini. Ini nanti bisa diarahkan dan kawat. Nah, nanti mudah-mudahan ini terus tumbuh dengan subur.
terus bisa kita program sesuai dengan arahan kita, dan hasilnya ya bisalah dipajang-pajang. Nah, ini untuk akar, ini akar sebenarnya untuk ke sini sudah keliling, cuman di sini masih kecil ya, biar besar dikit. Nanti kalau saya mau arahkan ini ke formal ya agak dipangkas akar di sini nih, potong. Tetapi kalau saya nanti pinginnya ini expose root, atau saya nemu batu yang bagus, ya saya cengkraminnya di batu. Oke ya, ini dulu ya, bunuh dulu ya. Sharing saya, sekedar sharing aja. Sama-sama seneng bonsai kok. Kalau masalah belajar atau saling belajar atau mengajari ya, saya sama aja, saya kayak ngeremin lautan, enggak, teman-teman udah pasti udah lebih jago. Dan sekarang kan banyak media belajar juga. Tapi yang penting menurut saya, kalau cuman ya boleh sih kita banyak referensi di YouTube ini juga, yang channel-channel ahli-ahli banyak, master-master banyak. Tapi kalau kita nggak praktek dan nyoba sendiri ya, kadang yang di teori itu nggak semudah waktu praktek. Waktu praktek nggak semudah kayak di teori. Tapi ya itu kita nikmati. Kalau kita senang, asik kok. Sepertinya hobi bonsai ini nggak pernah bosen. Nggak pernah bosen. Oke ya, segitu dulu ya. Salam sharing, salam sehat, jaga selalu. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera bisa teratasi ya. Ya terus terang, saya jadi susah pulang ke rumah saya nih. Hampir udah berbulan-bulan nih saya sulit pulang. Protokol di bandara susah, pesawat susah, protokol di masing-masing kota juga agak simpang siur beritanya. Ya udahlah, jangan banyak ngeluh lah. Mudah-mudahan segera berakhir. Sama-sama berdoa. Kita masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, yang penting keluarga sehat semua. Banyak media yang bisa digunakan untuk komunikasi, dan masih ada hobi membonsai yang bisa menemani dan menghibur kita. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Salam seneng bonsai.